Bismillahirrahmanirrahim. Tumis lada, daging ikan, kedelai hitam yang telah difermentasi ya teman-teman. Yo macoy tahu sileng ya teman-teman ya. Ini sayur Hongkong ya teman-teman ya. Semacam ini sangcoy ya teman-teman ya. Semacam sangcoy atau selada gitu ya. Dan ini tahu silengnya ya. Black bean ya teman-teman yang telah difermentasi ya seperti ini ikannya sama kedelai hitamnya. Seperti ini. Ini kedelai hitam ya teman-teman. Ini sudah saya sur-sur ya ikannya. Tahu silengnya. Nah, dan ini kedelai hitamnya teman-teman yang telah difermentasi seperti ini, dan ini bumbunya ada garlic bawang putih ya. Oke, kita siapkan minyak panas seperti ini teman-teman ya. Bawang putih. Ini. Sampai harum ya teman-teman ya. Dan tahu silengnya ya. Tunggu sampai harum sekali. Kecilkan apinya ya teman-teman ya, dan kita tambahin secukupnya garam dan secukupnya gula, dan juga ada chicken powder secukupnya ya. Oke, okay. Sayur yang macoy ya, sangcoynya atau seladanya ya. Harum sekali nih teman-teman ya. Kita masukkan semuanya ya. Ini 1 kilo ya teman-teman ya. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita tutup dulu 2 menit ya teman-teman ya. Setelah 2 menit kita lihat ya teman-teman ya. Nah, biar alum. Alum ya bahasa Indonesia-nya apa sih? Balik udah layu ya teman-teman ya, setelah layu alum ke layu. Oke, kalau sayur itu nggak usah dikasih air ya teman-teman ya, udah keluar air, tapi harus ditutup dulu ya jadi keluar airnya. Nah, ini kan ada airnya. Nah, padahal nggak dikasih air kan tadi, kalau ditutup langsung keluar airnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini lagi selama 3 menit. Oke, okay? Oke, okay, teman-teman, kita lihat ya setelah 3 menit. Tang 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 tang, mantap sekali. Oke, teman-teman ya. Oke, kita matikan apinya dan kita sajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman ya, masakan sehari-hari. Masakan TKW Hong Kong sehari-hari ya. Ya, tersisa pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih. Tumis lada, daging ikan, kedelai hitam yang telah difermentasi ya teman-teman ya. Kalau di Hongkong namanya
Ciao. Sayur yang macoy, tahu silengi ya teman-teman ya. Oke, stay happy, stay healthy, and stay positive. Jangan lupa bahagia, jangan lupa di like, comment, and di subscribe Maria Food Channel. Terima kasih. Semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya, berkah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sangat nyehatkan sekali ya. Oke, see you next video teman-teman. I love you all. Bye. Selamat mencoba. Nice.